Pangentut ya. Ora, oh, kodeks ngentut blok. Nah, Rama buku nang kono. Jangan mama lagi cerasnya sini. Nahan ketawa dia. Kamu kentut, Mak. Hah? Mak. Mak. Apa suara, Pak? Hapus lah, kalau dia mau gak bisa nahan apa. Ma, aku mau tanya nih, Ma. Kalau anak mama itu masuk Kristen, ya, mama marah gak, Ma? Kamu nanya. Ma. Ih, ngomong kamu lebih jangan begitu dong. Bisa kan tahu? Hah? Apa lagi? Ora. Ini tidur mana semua nanti ilernya banyak bukan? Mana ini tidur? Mak, kita hanya kuat. Masih mak. Kamu yang kentut berarti mak tadi mak. Sedang menahan. Ma, ditanya ke Ma. Ma, ini kalau bisa pakai dulu gitu ya. Tanya ngampok mulu, Ma, ya, tas. Beda, ayo, wah, di bangkatnya. Nanti papa gak cengkel. Ini yang kamu sendiri yang bersekat di situ. Nanti papa gak cengkel, ini paling-paling papa diem aja. Bapak yang cengkel. Ya, kemarin dari Jogja ini dari Jakarta ya begini saya udah bilang jadi jangan marah habis pakai duit gitu ya Tas. Nanti ditunggu-tunggu dulu nggak tuh mau ditunggu-tunggu tuh aja ini nangis mama ya Tas nyus ngomong. Ais mamanya. Iya mama ngasih gini. Kira-kira lagi pingin ais kan kamu bantu saya kerja ini begini nih. Iya. Saya pikir saya mau ajak saya kerja malah gak tanya dia makuin. Pengen alasan ya. Biar ada alasan malah kamu beneras. Contoh yang paling baik. Mama ya bener nangis kok. Aku bikin nangis gitu deh. Kamu ya Tas coba. Gimana Tas? Buh. Udah utang lu tak lunas yang 30 juta kamu bisa sedih alhamdulillah gitu kayak Abu Nawas pura-pura mati dan utangnya dibilang lunas alhamdulillah gitu. Terima kasih ya Tuan Raja Harun Ar-Rasyid gitu. Kamu nangis sebenarnya nih Ma udahlah jangan sedih Ma. Ma nangis 50 nangis 1 jam 50 ribu jadi apa rugi kalau mama tahan kalau nangis Ma. Tapi jerit-jerit. Oh kalau jerit boleh tapi nangis di depan ya Tas. Iya. Nanti kalau ditanya orang kenapa gitu lagi nyari duit itu kerja. Pak. Oh, bisa diajak ngomong sih, Ma. Panggil baik-baik, kan? Kek, anggap the upload tadi bikin mama nangis kepira. Ya. Ma. Potong bebek angsa di kuali. Teman sudah lama-lama tidak lagi. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. La 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 la. Hai. Begitu kan, Tas? Iya. Kamu, Pak,
ngajarin yang gubernur kayak kan. Berbaik angsa, angsa dikuali, teman minta dansa, dansa empat kali. Senang di sana, susah kemari, lalalalalalalala. Itu tas baru ke. Itu belum selesai dari yang semalam kan? Belum lah. Yaudah kalau aku salah maafin lah. Gak ikhlas. Kan begitu kalau minta maaf jadi kan begitu. Yaudah aku salah maafin lah gitu, bukan yang minta maaf. Maafin lah gitu. Yaudah maaf. Gitu. Sambil mesisir. Ya tas. Ma. Masih mau nangis, Ma? Ya gimana? Pak. Kita ben menunda hitung-hitungan cerita nih. Kayaknya seperti itu nih tanggal 23 ya benar-benar. Kayaknya memang begini nih. Menunda hitung-hitungan ini. Jadi dia menangis gitu. Ben, lupa. Udah tahu jangan digituin, dia di sini kan nggak ada adik, nggak ada kakak. Kalau kamu kan ada ayah, ada ibu. Gitu. Dia nggak punya adik di sini, nggak punya saudara, nggak punya ayah, nggak punya ibu di sini. Ayah ibunya jauh. Kakak ada jauh. Kalau kamu kan punya bapak, punya emak, gitu. Jadi dia lagi sedih, gitu. Lagi pengen nangis. Dan kamu gak akan jawab sama sekali lagi. Nah, kalau gini ya bingung saya juga ngomongnya. Kare kelitik ipe terus. Udah, saran dari taskur nih. Kare manjur. Tiki. Jamli mengkau langsung. Hah? Sejam li tayeng. Capek lah onde kulitnya tebel banget kayak kulit badak kok. Yang nyetikinnya di sini kono. Hah? Nyetikinnya di sini kono. Ya di mananya? Di newe. Hah? Oh ini ditutup begini dia bengkok begini kayak tarantir. Lehernya kan. Lehernya. Dia kagak geli tas tuh. Betul leh. Hah? Maksudnya lehernya kabunter. Keton. Emang dia kalau lagi ini maunya begini biar. Pendawa. Oh, cuman bisa aja ditemenin aja dulu tas. Udah mah yang sabar mah. Semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus menerima menjalannya dengan ikhlas. Lahir batin bahagia. Baik. Kamu udah ngomong tas. Contoh maksudnya yang sabar, yang sabar, semuanya itu atas kehendak yang maha kuasa dan maha bijaksana. Nanti digantikan yang lebih baik lagi. Kebohongan. Ini tanya udah gak punas, pusat lama apa enggak nih? Supaya gak ditanya lagi ya tas. Iya. Kalau udah disahkan lunas kan mau nggak mah? Eh? Maulah. Maulah. Contoh yang paling bagus tas. Coba tas kamu tas ganti tas coba kamu ini supaya mama bicara sih. Kamu tanggung jawab itu. Kenapa mama bisa begitu?
pusing malu. Jadi guys, turun ini mau makan apa itu kan? Ngumet aku. Tanyain mama pengen apa minggu ini mama gak usah masak gitu. Iya, goreng, bakso, soto. Iya. Coba aku tanya baik-baik. Mau makan di luar gitu tanyain. Minggu-minggu. Holiday nih. Hah? Gimana jawabannya? Coba rayu mamanya biar kembali ceria. Ceria lah. Gak kuat kamunya. Itu apa? Gak kuat, dia kan berat. Sekarang beratan dia. Kamu lihat aja itu badan aja nggak bilang begitu udah kayak ini apa masih kerupuk gulai. Ya, jangan kabur, ini selesaikan dulu masalahnya. Kenapa sih mas? Kenapa? Lu masalah kamu? Lurus itu, tapi jangan rusak begini. Kenapa sih? Kita komunikasi ngomong dong, ngomong. Ya? Ngomong. Tas kamu di sana, tas. Coba tanya mama kenapa ini. Maunya apa? Pengen apa, mas? Apa? Udah goreng. Nyayang. Pak. Ya, gitu. Ma, maunya bagaimana sih, Ma? Ayo ngomong dong. Oh, iya, enggak digigit, apa dia tahu? Loh, tadi enggak gigit, sumpah aku enggak gigit. Emang tadi gigit, Mas? Enggak. Enggak. Kan kamunya suruh tarik. Ya udah kalau emang masalahnya dari gara-gara gigit teteh. Aku minta maaf deh, Mak. Bener serius, aku enggak ada niat. Aku minta maaf. Ya udah nih, aku mau minta maaf yang terus nih. Kamu ya harus dihadapin dong, jangan gitu. Laki-laki tuh enggak malu minta maaf sama istri. Padahal hanya karena gigit tete, gigit paha segala macam aja. Padahal enggak mau minta maaf. Saya minta maaf. Sini. Aku salim boleh salim kan? Ya, Mak. Mama, aku minta maaf ya. Beneran, tadi aku gak ngerasain dikit kok bener. Cuman perasaan kamu aja mungkin karena lebih cengkel. Jadi, kalau emang aku dianggap menggigit tete kamu, aku minta maaf. Walaupun mungkin gigitnya di dalam mimpi pun aku tetap minta maaf di sini. Lanjut lah. Ma, minta maaf nih. Apa mau minta bebek goreng? Maafin. Ya, tapi kalau masih punya cus begini ya, memang masih dimaafin. Tapi ya melek lo senyum dulu, Ma, suami gitu lo. Ma, emang beneran sakit bawa ke dokter ya, Ma? Cek. Jadi ya, cek maksudnya kan? Ma, mau ngomong apa, Ma? Ngecipitin. Jangan dikritikin dulu, Mas. Nyalain. Bangunkan aja, bangun kan? Nyalain. Udah ketawa sih. Iya. Bangunin orang satu sampai dua orang keberatan. Kemarin ngiritinan. Yang penahan, Tino. Nah, cepet kamu.
kantor sih, susah ini pas. Jadi kok ada berapa sih pada kesurupan ini? Jangan-jangan ini di kor apa kemarin? Karena cengkeli bilang kor, kor itu gedung olahraga gitu, bukan lapangan, lapangan stadion. Dumpak ting ting. Nah, bismillah. Nah, yuk kalau mau makan anu yuk, kita makan di luar ya yuk. Biar recording yang mana lah. Rasanya secara enak caranya. Mau dibeliin makanan? Tidak. Hah? Enggak. Iya, mau periksa ke dokter. Hah? Enggak. Hah? Serius? Khawatirnya kan infeksi gitu loh. Vaksin. Iya. Ya? Tuh, dokter. Kita cek. Hah? Nah. Nah, kan aku udah minta maaf. Kalau kayak gitu kan tinggal minta duit. Nah. Kalau kamu belum sedia ya aku gak perlu mau lepasin kamu lagi. Kalau tidak kamu lari-lari ke jalanan terus dan lain sebagainya kan repot di tas. Iya. Ini tas bagian mama tas. Kalau perlu kita ingat aja pakai rapi ya, iya. Iya kayak si Mimi. Cuma ada diket. Anak diket tangan ya. Nggak nah, apa. Kediket kita ini apa yuk? Buang tadi bu. Pena apa? Pena apa apa? Ya, biar mama kagak ini kagak kapur. Maksudnya mama nanti lari-lari. Sama. Nggak apa pak. Lakban rapi ya. Lakban aja kali ya. Asya, kau mau pihak mana? Kalau mau pihak mana matiin? Matiin apa? Ini orang pihak siapa-siapa? Ini kan memang gak mau. Masa harus dibagi dua pihak ke atas, kamu jadi penengah ya? Iya. Ya jangan kayak gitu, Ma. Kamu masa sama aja mengajak ini perpecahan terhadap anak gitu loh. Kamu harus bilang, Tas, kamu sayang papa mama kan? Iya, misalnya iya ya. Iya, nah kalau iya, ayo ikut mama aja deh sekalian gitu. Itu mama ngomong begitu. Masa dibilang di pihak mana? Lucu sebenarnya kalau nanya lah begitu, kamu di pihak mana? Mama. Mana tas? Masih. Yaudah mah kalau kamu memang maafin aku sebagai tanda aku dimaafin, ini cabutin jengkol dan gak apa-apa. Ayo, saya ambil pincetnya ya. Saya dipaku ya. Ma, jadi kan gak kamu kemana-mana, hatinya juga gak guna ya. Ya, ini duduk kemudian sama Teh. Ada dong, suami udah minta maaf, mau cuman tetehnya dikit-dikit aja, marahnya, ya Masya Allah. Aduh, cara gitu kenapa sih? Udah gede, anak. Aku udah gak pernah aku kayak gitu, aku lemes kalau aku jengkel, Ma. Ma. Udah minta maaf, masih jadi gini lah, Bu. Masih jadi laki-laki harus kerja juga hari minggu lah, Bu. Terus sini, aku peluk sini. 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 Udah. Terima kasih.
apa? Belum sini sih. Waton itu. Oke, jalan-jalan. Tenang ya. Depo. Apa kemana? Jelas disini. Aku udah minta maaf kan? Masih kesel? Hah? Betul? Hah? Belum lulus juga? Hah? Mau tetap marah? Kamu lagi ada yang dicemburuin, Mak? Nah, saya minta maaf ya, sayang. Kamu mau jalan-jalan, ya? Nggak serius, ya? Saya mobil kamu. Duduk kantong di sampingku. Sayangku. Tahu dong. Ron. What? Ambil mama air, ember. Buat minum. Ember di. Ember tat. Udah tenang belum? Hah? Senyum dong. Ini anak manis nyanyi. Rumah saya apa teman tim teman kayak. Oh, aku belum tahu kalau dia sudah ngambek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yang beneran sih, Mak. Ini untuk video, pokoknya Bapak tau. Ini bunyi bening. Minum. Terbang lagi dengan mama. Nah, sih kenapa ini?
tas nih kan muntah ini muntah apa ketawa sih muntah dong apa ketawa ini ditutupin hidungnya kamu sih ngajakin dulu ya ketawa aja ketawa aja tas ketawa aja tuh terlalu enak langsung ketawa tuh kamu ya bener-bener ada apa-apa ini makanya anakmu tuh tiru kadang sebentar naik sebentar ketawa tuh Tasya tuh itu kamu tuh ya Tas ya tadi ya. Kamu tiru mama ya kadang kalau habis naik sebentar ketawa-ketawa terus naik lagi gitu ya orang kenapa sih tutupin hidungnya udah seri ya udah ketawa-ketawa udah seneng kali nah sekarang sisirin Tas mamanya Tas Tas sisirin mamanya nih senukin baik kan kayak masalah antara you berdua udah bagaimana kamu juga kan ditanya sampai kamu ditanya kamu di pihak yang mana gimana sih sebagai suami tadi dia kelicin aku kepleset kok. Aku kecek lakinya. Aduh, kaki kesleo ke kilir. Masa ngelitikin aku Tas ini Tas. Kayaknya nyari perhatian juga ternyata. Sisirin. Oh, ya, masih sisir di atas. Pas naik. Tas di atas, sisir di atas, cakep betul Tas, mama ini. Kalah Teres Ateng. Apa yang bikin ketawa kan? Sih? Sih Tas kamu situ Tas? Kamu sini, ayo sini, terus situ. Kenapa ini mamanya? Gak khawatir ini ada sih ketawa ini. Lebih enak. Kata apa begini? Lihat. Ini ada sih ketawa repot ini. Mau minta apa mbak? Mobil. Mobil, iya yuk kita ke depan. Setirin sendiri ya. Udah bagaimana? Udah tenangkan diri kamu dulu mbak. Ntar kamu tiba-tiba ketawa. Lebih enak. Kenapa sih yang bikin kamu ketawa apa mbak? Kembali dukung maning. Kalau ini nanti kebanyakan daun bilangnya. Buahnya satu doang. Wah daunnya lebat banget. Buahnya satu doang gitu. Artinya mau begitu. Kenapa yang bikin mama ketawa? Kalau bikin naik, memang alasannya tadi boleh lah masuk akal. Coba aku cek. Isinya apa? Bukan maksudnya putus nih atau ada luka. Coba kita dong lihat nggak ada apa-apa yang ada waktu itu. Tidak ada apa-apa Tas. Oh yang dikit itu jari kok sebenarnya jari yang dimasukkan ke dalam apa namanya kaos. Kamu lihat apa ya mak? Apa ya mak? Bukan apa ya mak ya?
sini aku lihat. Oh, ayo. Saya ikut tinggal ayolah. Ya memang kalau perempuan tuh aneh, jengkel, terus ketawa-ketawa, terus ngamuk lagi gitu. Itu memang perempuan. Kenapa kok bijak kok, habis itu nangis terus ketawa-ketawa, terus nangis lagi. Sering begitu ya Maya? Iya tuh mamanya diem berarti ya. Sayang, kamu belum sayang mamanya Salim. Salim mamanya itu sayang ma. Sudah kalau aku juga salah aku minta maaf. Coba kamu minta maaf mamanya. Yang benar. Iya, aku salah minta maaf ma. Maafin ya. Iya. Kalau dia berarti ya. Iya. Cium mamanya, anak kita mamanya. Kita sayang dulu. Itu jidatnya mak, aku tuh sayang sama mama ya. Aku nggak di pihak papa dan nggak juga aku di pihak mama tapi juga di pihak papa gitu ya. Jelasin, aku juga di pihak mama juga di pihak papa. Karena aku sayang sama mama. Kamu sekarang lagi di pihak mana sekarang? Dua-duanya. Udah matiin tuh. Setelah ini udah setengah-setengah, udah setengah kok. Setengah-setengah. Setengah itu 20 ya kok ya. Belum pelajaran kan. Ini udah belum, udah damai belum ma. Kalau udah damai senyum lah. Kalau tadi kan ketawa cekikikan, khawatirnya dijaga entah jangan jangan boleh mampir kemana-mana ya. Iya. Nah, yaudah kamu pulang begitu. Nah begitu. Pulang mama yang udah. Udah kritik, udah kikikikik lagi. Kalau kencang belum ada lagi, belum gilir-gilir aja, ya udah gilir gendut gendut. Tendangin di pipi ya kan? Pipi lo, kembali. Ya saya bayinya nendang-nendang bu, kalau mau keluar nendangnya di sini. Sebetulnya kayak film di pelorong. Ada monster pelorong itu didahulukan mesinnya aja. Yang ini agak-agak beretak kan sih sayang. Iya biasanya juga begitu. I love you, I love you. Oh, tuh banyak bilang begitu. Karena apa? Aku suka kamu gitu sambil naik kayak gaya kelas itu tas kayak gitu terus. I love you kayak gitu. Aku jadi ketawa juga sih. Mana pas udah di video lagi. Nangan ditakut kita. Sih. Untuk kamu dari kemana sekolahnya? Wah, kamu semua iya giran papa mama giran ada aku berantem mulu ikut mulu pura-pura cuek giran nggak ada aku pada suka-sukaan cita-citaan ya emang swingnya kayak gini-gini emang ngomong kapan ditakon di hati swing biru terus siapa mandi kok mandi lah orang swing apa. Aku cuma tanya. Masih kamu bilang apa? Aku tanya mama kalau begitu. Biar mama yang jelasin. Thank you.
Ma, kamu tahu jam sebelas sih? Kamu yang ngomong bahasa jam gitu. Aduh, ngiler aku. Nah, kamu yang kasih tahu ya. Jelasin mah, jelasin anak ya. Wake wake itu tas, wake ika, wake. Itu huruf, maknanya apa? Lu kasih tahu mah. Maknanya sayang-sayangan gitu. Gak pakai baju di dalam selimut begitu. Angenan gurunya pelajaran IPAS. Ya mereka itu tanda itu sayang-sayang gitu. Kayak nah, gitu ngomongnya. Nah itu kamu tahu. Sudah papa minta maaf ya, Ma. Iya, Ma, kalau papa di sini. Hah? Iya, nya enggak enak amat sih jawabannya. Ya. Enggak boleh. Hah? Ya, sebagai tanda di maaf ya, sampai ini jenguk ya, Ma, tahu buat ya, Ma. Ya, berarti enggak maafin ini. Hah? Ma. Mana dimaafin nih?